terbanyak pemain dari Kelimutu. Ya, Kelimutu satu saja. Ya, kebetulan kiper. Dan saya juga tidak kenal siapa punya anak ini. Begitu sudah terseleksi, dan saya akhirnya saya tahu papanya ini, mamanya ini, asalnya dari kampung ini. Demikian juga karena pelatih kepalanya dari Dona, tinggal di Dona, mereka bilang, wah ini banyak dari Dona. Padahal yang dari Dona, berapa orang? Satu saja. Ya, jadi kadang-kadang. Ya. Jadi, Pak Bupati, para pemain kita ini memang mewakili hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Bupatinya dari Pulau Ende, yang dari Pulau Ende juga hanya satu, tidak lebih. Dan Bupati juga tidak minta bahwa pemain dari Pulau Ende, tidak. Memang ini hasil penjaringan, hasil seleksi yang sangat ketat. Dan pada saat awal itu kurang lebih sekitar 200 lebih anak. 200 lebih anak yang ikut dalam seleksi. Sehingga hasilnya mereka ini ada 27 orang. Dan performanya mereka, ya kalau kita lihat, sungguh luar biasa. Jadi tidak ada panjang kata Pak Bupati, di hadapan Pak Bupati dan semua kita, saya menyampaikan sembah mohon dukungan dari kita semua. Karena saya diminta oleh Ketua ASKAP, Pak Yadin, untuk menjadi manajer, walaupun pengetahuan saya tentang bola sedikit, tapi saya bersedia karena waktu sudah sangat mepet. Ya, saya akhirnya bersedia dan kami berkoordinasi dengan Ibu Korwas, MKKS, dengan ASKAP dan juga melaporkan kepada Pak Bupati. Kami lakukan seleksi kurang lebih satu minggu lebih dan selama 9 hari anak-anak kita TC ya secara terpusat mereka kita inapkan di KLK selama 9 hari dan besok akan diberangkatkan ke Kabupaten Ngada, Bajawa. Jadi saya rasa dari saya cukup, tidak panjang-panjang, saya hanya membutuhkan doa, dukungan dari kita semua ya. Untuk anak-anak Perse bisa tampil bermain gemilang di sana dan diharapkan kita bisa menang di Bajawa. Sekian dan terima kasih.